ada lima rupa-rupa warnanya. Kok nyanyi balonku ada lima? Kalian ini, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, salam kasih untuk kita semua. Di beberapa tempat, minggu ini, gereja, rumah ibadat, mulai dibuka untuk umum. Setelah dengan setia, kita menutupnya hampir 3 bulan lamanya. Selamat kepada para pemimpin gereja di stasi-stasi. Selamat bertemu, selamat beribadat, kembali memuji Tuhan di tempat atau di rumahnya yang kudus. Namun saudara-saudari yang terkasih, dengan dibukanya gereja dan kita beribadat, bukan berarti bahwa corona sudah selesai. Bahkan dengan jujur kita mengakui bahwa akhir-akhir ini situasinya semakin memprihatinkan. Action. Untuk itu, saya yakin Bapak Ibu sudah mempersiapkan segala-galanya sesuai dengan protokol kesehatan, menjaga masyarakat, menjaga umat dari COVID. Di antaranya, kita sudah dipersiapkan di tempat masing-masing termogan. Contoh termogan itu adalah, ini adalah termogan yang saya harap Bapak Ibu di stasi sudah memilikinya. Walaupun ini tidak menentukan segala-galanya, setidak-tidaknya membantu mencegah penularan virus corona. Posisikanlah ke depan kepala yang datang, kemudian tekanlah dengan lembut. Setelah itu, lepaskan, ini ditekan, baru akan muncul angka. Bila dia suhu tubuhnya berkisar 36, 37,5, silakan langsung masuk. Tetapi apabila pada tes pertama itu ditemui angka 37,5, di atas 37,5, maka persilakanlah orang tersebut menyingkir untuk sementara, tunggu 5 menit, setelah itu adakanlah lagi pengecekan suhu tubuh. Bila dalam 5 menit suhu tubuh masih di atas 37,5, maka dengan berat hati anjurkanlah orang tersebut untuk kembali ke rumah atau ke poli
Oke. Bapak Ibu Saudara Saudari yang terkasih, termogan, masker, kedisiplinan kita untuk mengambil tempat, menjaga jarak, itu sangat membantu kita untuk menjaga kesehatan kita sendiri, juga kesehatan orang-orang lain. Dan tetap kita ingat bahwa yang lebih utama adalah selain persiapan-persiapan itu, sosialisasi tentang itu, yang lebih utama adalah mempersiapkan kesadaran umat untuk mempersiapkan kesadaran umat tentang bahaya pandemi virus corona. Karena bisa saja yang pembawa virus corona dalam arti terkena tetapi belum berdampak ke dia, itu bisa menular ke orang-orang lain di sekitarnya yang tersentuh ataupun dengan cara berdekatan. Karena itu, ini normal, harus kita sadari, bukan kita kembali ke masa normal, melainkan kita memasuki new normal dalam kesadaran kita masuk ke masa yang normal tetapi dengan kesadaran yang baru. Kesadaran pertama bahwa bisa jadi saya ataupun yang lain kena karena virus corona tidak nampak. Bagaimana, mengapa saya mengatakan demikian, Bapak Ibu? Saya coba paparkan data kepada kita semua. Ini data tentang virus corona pada hari ini. Pertambahan kasus setiap harinya pada hari-hari terakhir ini mencapai 1.000, di atas 1.000. Sedangkan yang meninggal, ini juga menjadi apa kita, renungan kita bersama. 3 bulan kita berada terkurung di rumah. Bukannya penyebaran virus corona semakin berkurang, bahkan cenderung bertambah. Saya ambil perbandingan untuk kita. Amerika ketika awal terserang ketika terdeteksi virus corona, angka langsung melonjak tinggi. Dan sampai sekarang angka kematian di Amerika sudah mencapai 116.847. Tetapi angka kematian sekarang sudah mulai berkurang. Sedangkan total kasusnya sekitar 2.117.991. Dan kematian 116.847. Walaupun angka di Indonesia kecil, tetapi sebenarnya sekarang situasinya mulai berbalik kalau kita mempelajari data-data yang ada. Ketika awal bulan Maret, angka kematian masih di bawah puluhan. Dan angka yang terdeteksi
kena penyakit virus, kena virus corona, itu pun jumlahnya sedikit ketika awal. Dan kita mencegah itu dengan berada di rumah, kemudian gereja kita tutup. Namun sekarang setelah 3 bulan, untuk Indonesia, pada hari ini, total kasus 37.420. Mungkin kita bisa mengatakan angka ini jauh lebih bagus dibanding angka yang di atas tadi, 1 jutaan. Dari angka 37.420 ini, yang meninggal itu sudah 2.091. Kita bikin perbandingan persenannya jauh lebih tinggi untuk sekarang dibanding dengan yang di Amerika. Kemudian angka kematian per hari lumayan. Dari total 337.420 ini, yang meninggal 2.091, sedangkan yang sembuh hanya 13.776. Dari yang ada 37.000-an, yang sembuh 13.000-an, dan yang masih kasus aktif, pasien dalam pengawasan, itu 21.553. Selain angka kematian yang terus meningkat, kita lihat akhir-akhir ini juga kasus beberapa hari terakhir bertahan di 1.000-an. Ini menjadi pertanyaan kita, renungan bersama. Di awal hanya sekian, kita mengambil sikap di rumah, bekerja dari rumah, sekolah-sekolah diliburkan, tetapi mengapa terjadi peningkatan? Saya kira, menurut pendapat saya, ini disebabkan kegagalan kita, masyarakat. Kita yang baru, yang kasus total itu baru 37. Dari total tes 495.527. Padahal jumlah penduduk Indonesia sekitar 273 juta. Baru 0,00% yang dites dan yang kasusnya sekitar 37.000 dan yang meninggal sudah 2.091. Apakah ini akan berkurang atau meningkat? Saya ketika mengatakan silakan gereja dibuka, dalam hati saya, apakah umat sudah cukup menyadari situasi sekarang? Meningkatnya kasus ini tidak ada faktor lain menurut saya, ya, kecuali ketidakdisiplinan masyarakat.
ataupun kalau ada tambahan faktor lain, itu mungkin tambahan kecil. Akhir-akhir ini saya berpikir, bagaimana masyarakat bisa pintar kalau kepada masyarakat yang hanya diajarkan tentang lagu Balonku Ada Lima atau lagu Lihat Kebunku. Mungkin ya Ate Mahmud ketika menciptakan lagu itu tidak berpikir sampai bahwa lagu Balonku Ada Lima itu untuk menjelek-jelekkan warna hijau. Tidak, saya kira. Karena ketika kita anak-anak menyanyikan lagu itu, tidak pernah melihat suku, budaya, etnis. Kita menyanyi sama-sama dengan ceria. Tapi itu memang logika kita. Kita kurang bisa melihat dengan jernih persoalan dan kurang bisa mendidik orang-orang lain secara benar. Kita lihat misalnya bahasa baru-baru ini menjadi heboh ketika ada Injil ditulis dalam bahasa Minang. Saya tidak tahu logikanya di mana. Apakah bahasa Inggris itu tidak bisa digunakan oleh agama-agama atau budaya-budaya lain? Dan apakah bahasa Inggris misalnya dibaptis untuk agama tertentu? Tapi kita sibuk mempersoalkan hal-hal seperti ini. Hingga tidak membentuk masyarakat kita menjadi masyarakat yang lebih manusiawi dengan pemahaman yang lebih universal sebagaimana dikehendaki oleh penciptanya. Coba kita dengar lagu Balonku Ada Lima itu. Ketika kecil saya merasa bahwa tidak pernah dengan menyanyikan itu mengajarkan saya untuk membenci warna hijau. Kita nyanyikan untuk anak-anak. Lupa sairnya, harap dimaklumi. Balonku ada lima, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah, muda, dan biru. Meletus balon hijau, dor, hatiku sangat kacau. Balonku tinggal empat, ku pegang erat-erat. Meletus balon hijau bukan artinya bahwa kita harus membenci warna hijau, kan? Meletus balon hijau, hatiku sangat kacau. Mari kita jaga warna empat lain supaya tidak meletus lagi. Itunya Dewa, ini kalian hanya bicara tentang balon. Tidak ada unsur kalau tidak ditafsirkan secara kotor oleh orang tertentu untuk membenci warna hijau.
Sekarang lagu Lihat Kebunku misalnya. Ah, ketika kita masih kecil, Lihat Kebunku itu tidak pernah kita lihat sebagai ajaran tentang agama tertentu, identik, kristenisasi. Tidak, kita nyanyi sama-sama Lihat Kebunku penuh dengan, bukan Lihat Kebunku, naik-naik ke puncak gunung. Naik-naik ke puncak gunung. Kita, mendidik orang lain bukan dengan bijak, tetapi mendidik orang lain untuk mencari pamor atau apa. Tapi heran saya, justru orang-orang seperti ini mendapat tanggapan yang luar biasa bagi sebagian banyak orang. Hanya bagian orang terkecil mungkin yang mengatakan, aduh, kok lagu Balonku ditafsirkan seperti itu? Atau naik-naik ke puncak gunung ditafsirkan seperti itu? Tapi bagi orang kebanyakan kawan, ya kan, justru dianggap itulah yang paling hebat. Warna hijau dijolimi, pohon cemara gak pernah dibaptis itu, gak pernah dijadikan itu beragama. Tidak ada bahasa yang beragama. Jadi janganlah kita seperti ini, corona mana lihat agama. Semua disikat. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kembali saya katakan, buka gereja silakan, tetapi lihat, evaluasi bagaimana kesadaran umat. Jangan nanti pulang dari gereja malah berkumpul bersama-sama. Kita mengatakan gak ada corona. Hari ini tambah 5 kasus. Dan 1 kasus itu ada di Mandau, Jalan Sudirman, ketika ada rapid test. Dan umat kita ada beberapa yang ikut di sana rapid test. Semoga mereka ketika di sana berusaha untuk menjaga jarak, sadar bahwa corona bisa ada di mana-mana. Selamat beribadat, tetapi dengan kesadaran baru yang dewasa. Janganlah kita memainkan logika tentang hal yang tertentu dengan memainkan logika balonku ada 5. Jangan kita berbicara tentang hal tertentu tetapi dengan maksud logikanya, naik-naik ke puncak gunung dinyanyikan orang banyak, dan penciptanya pun saya yakin tidak bermaksud untuk melakukan kristenisasi. Tapi itu yang terjadi, menjadi ajaran bagi dan dikagumi. Banyak orang-orang yang mengikuti logika hal seperti itu. Jangan-jangan tukang jual balon akan tutup. Hati Moses. Jangan-jangan gunung pun karena ada gininya akan diratakan. Ari, dengan kesadaran baru, new normal bukan berarti kita baru masuk ke masa normal yang lalu. New normal dengan kesadaran yang tinggi, kita bisa beribadat di gereja, tetapi dengan kesadaran bahwa corona belum hilang dan semakin meraja. Kita berhati-hati, waspada. Salam kasih. Mari kita sama-sama bernyanyi Balonku ada 5.
Saya sudah ditemani oleh dua penyanyi yang cukup handal hadir di sini, Frater Moses Manalu dan Effendi Pinayongan. Sengaja kita undang dari bagian batu sana. Gak ada ekspresi hai gitu, sir. Langsung bikin hai gitu. Udah janggal loh. Bukan, nanti saya edit. Oh. Ulangi loh, sir. Kok menutus ya? Oh, ulangi, sir. Kok makin lebay ya? Frater Moses Manalu. Hai. Serta Effendi Pinayongan. Hai. Dari Bagan Batu. Mereka adalah penyanyi handal khusus untuk balonku. Ada lima. Balonku ada lima, rupa-rupa warnanya. Dari kuning kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau, dor. Buatlah ekspresi. Meletus balon hijau, dor. Hatiku sangat kacau. Balonku tinggal empat, ku pegang erat-erat. Udah, goyang kalian. Balonku ada lima, rupa-rupa warnanya. Proses hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Pending. Meletus balon hijau, dor. Hatiku sangat kacau. Balonku tinggal empat, ku pegang erat-erat. Pegang. Balonku tinggal